用。韩国的。韩国的是。韩国的你们。Kau jengok saksikan. Keluar dulu. Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan home industri senjata api rakitan. Dalam penggerebekan, pemilik rumah berhasil kabur karena memantau kedatangan polisi dari CCTV. Namun polisi mengamankan barang bukti beberapa alat untuk membuat senjata api rakitan. Akibat menolak membuka info seorang pasien. Tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Stamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lugas, aktual, independen, dan terpercaya. Sebuah rumah di Jalan TKR Kadir, Lorong Gayam, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang, yang diduga dijadikan pabrik pembuatan senjata api rakitan, digerebek Kesatuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang. Dalam penggerebekan itu, petugas yang menyisir seluruh sudut rumah berlantai 3 itu menemukan barang bukti satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 4 butir amunisi. Tak hanya itu, petugas juga menemukan beberapa alat untuk membuat senjata api seperti alat pembuat silinder senpi, kunci, gerinda, mesin las, dan mesin bor. Sementara pemilik rumah berhasil kabur saat kedatangan petugas karena mengetahui petugas datang dari CCTV yang dipasang di sekitar rumah pemilik. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, penggerebekan home industri Senpira ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah dengan maraknya pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api dan untuk menciptakan kondisi yang aman di kota Palembang. Pada saat itu rumah kita ada berapa 3 tingkat tuh kalau rumahnya. Kita lakukan penggeledahan, ditemukanlah alat-alat untuk dan ada juga BB senpi rakitannya, ada airsoft gunnya, ada semua peralatan yang dia buat mau bikin silinder pun ada, yang silindernya masih belum jadi dia potong ada. Jadi peralatan tersebut lengkap. Dan sudah jadi senpi rakitan pun sudah ada. Untuk pelaku sendiri, untuk yang punya rumah, pada saat kita gerebek kita panggil perangkat desa di situ, lurah di situ. Sudah ini memang sempat melarikan diri karena di rumah itu juga ada CCTV ya, jadi terlihat jelas. Teman kami juga sudah mengantongi identitasnya. Mudah-mudahan kita akan segera pelakunya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Apriansyah, BBTV mengabarkan.